tidak akan percaya setelah senda tawanan mangsa hilangkan hati sucimu. Kasih rahsiakan hati, perlahan dirimu pergi. Bila berdua bahagia rasa dirimu hanya milikku selamanya. Di belaga. Ya Allah. Marvin, cari apa dari tadi tu? Tak jumpalah ni gelang tu. Rasanya tertinggal lah tadi. Mana ni? Dah puas dah cari tak jumpa ni. Kalau Elan tanya, nak jawab apa? Dah hilang kan? Ah, sudahlah. Tadi sudah hilang ada kan? Lah. Takkan dia nak membelik-belik kat kau tu. Tak dengar dia pun tak tahu benda tu hilang. Sudahlah. Memanglah dia tak belik-belik dekat kaki ni. Tapi dia tu suka tanya. Jaga barang dia elok ke tak? Ha, nanti tanya nak jawab apa? Nangis. Nangis dulu. Sabar. Cuba bawa sabar. Cari dulu. Ha, nanti mana tahu jumpa. Aku dah tanggal dengan mana-mana. Letak, lupa nak masuk ke, nak ambil balik. Dah menangis. Tak adalah ni. Kalau yang tanya nak jawab apa ni? Barang tu mahal. Dia tapi ni nak buat apa? Kau cuba ingat. Ada tak angkut terjatuh ke apa? Jatuh? Mana ada? Nenek! Hey! Ya Rabbi ya Karim. Engkau ni kan? Nenek ni kan dah tua. Engkau menjerit macam tu. Perangai kau ni kan dah sebiji-biji. Macam maksin kau tu suruh. Gemilah. Ih, nenek ni tak baik tau. Dah. Jom. Jom. Teman Wafin. Ke mana? Kubur. Ah, Wafin rasa Wafin tertinggal lah dekat situ. Tang bersih ke kubur Watuk pagi tadi. Jom. Hei, kari-karipap ni. Tak apa nanti. Ya Allah, cucu bertuah ya Rabbi ya Karim. Kubur pula. Ada tak, Nek? Tak ada lah. Kalau ada tu dah jumpa lah Mak Nenek. Patin, Nenek awak panas-panas macam ni. Bungkuk-bungkuk macam ni. Tak tahanlah pinggangnya. Alah, sorry lah, Nek. Dah susahkan Nenek. Tengah-tengah panas macam ni, kena cari gelang Wafin pula. Tadi, masa kau datang sini, kau nampak ada orang lain tak kat sini? Wafin, kadang-kadang kalau orang dah nampak, orang jumpa orang lagi. Orang? Ada? Tapi tak baiklah ni nak tuduh-tuduh orang. Bukan tuduh, tapi orang boleh buat macam tu.
macam mana ni. Tak apalah. Sian nenek. Jomlah kita balik. Eh? Jom. Kena baliklah kalau dah tak ada mencari ni macam ni. Tapi hilang ni macam mana ni? Lah marah. Ah, jangan ingat itu. Kalau dah jumpa itu adalah. Dari mana? Lalu mana? Wafin. Hei budak ni. Wafin warga. Cepat dah turunkan ke belum kuih nenek atas dapur tu. Nanti lambat-lambat diorang nak beli tak ada susah. Nenek, orang dekat bawah lah. Kita orang jerit-jerit dekat situ pula. Oi. Orang jerit-jerit dekat sana rupanya dia dari kat sini. Nenek ni jerit-jerit kenapa? Nenek tahu tak kalau nenek jerit macam ni, tak laku tau. Kalau tak laku nenek, tak apa nenek dah tua, nenek dah muda. Kau tak boleh jerit-jerit nanti power kau lari. Siapa namanya tu? Han-Han tu. Nenek bukan Han-Han lah. Elhan. Nah, nenek lupa nama tu dah. Kirim salam je dengan dia. Yelah. Intai-intai apa tu, Nek? Nak tengok orangnya. Itu cantik ni macam... Jarang lalu kat sini, kan? Ya kot. Ya, Cik. Nak beli kuih apa? Kari pak pusing ada tak? Kari pak pusing tak ada hari ni. Kari pak biasa ada. Alah, tak ada. Tak ada. Tapi kari pak biasa tu sama je rasa dia dengan kari pak pusing. Sedap. Cubalah. Okey, tak apalah. Bagi saya ni RM2 okay. Dengan popiah RM2. Okey. Tu je? Tu je dah. Lagipun saya dengan abang saya berdua je. Untung cik abang. Ada cik adik manis belikan. Abang kandung sayalah. Oh, abang kandung. Dah. Lebih satu. Terima kasih, ni. Apa? It's nice. Sedap. Macam mana bentuk dia lain lah? Itu kari pak biasa lah, bang. Abang, abang dah cakap dah abang nak kari pak pusing. Asal beli yang biasa. Besok Val akan dapatkan kari pak pusing abang. Tapi kan perempuan yang jual kari pak tu lawa. Dia lawa. Orang kampung sini? Ha. Nama dia apa? Nama? Apa yang nama dia? Oh, ni. Nenek, kau lah. Esok kau dapat pusing? Ya. Yeah. Senyum-senyum seorang. Han-Han lah tu. Han-Han? Nama dia Elhan lah, Nek. Aduh, Han-Han pula. Sorry lah, lupa nama. Kena salam dia lah. Tak, ni bukan Elhan. Ni Mama. Hah? Mama? Kirim salam ada kat Mama. Diorang sihat ke? Alhamdulillah, diorang sihat. Tapi Mama dengan Papa cakap diorang rindu sangat dengan patin tempoyak. Hah? Patin tempoyak? Bukankah hari itu masa dia nak balik Cape Town, nenek dah bekalkan? Banyak. Kira macam cukup lah untuk Papa, Mama, adik. Wah, dia dah melampau ni. Mungkin dia banyak makan kot ni. Dia makan. Yelah tu. Hei, apa kata? Please lah. Ambil gambar nenek. Nenek nak hantar ke IG. Masuk dekat Instagram eh?
tak? Ada-ada je nenek ni. Iyalah, boleh tak? Okeylah. Senyum sikit, Nek. Ya. Bang. Tak asyik, Abang. Semaklah mata Val tengok. Atas kapal tu bukan ada tempat nak putih rambut ke, nak shave ke. Semak-semak ni okey apa? Handsome kan? Itu yang Abang tak faham. Abang anak orang kaya, anak datuk, ada banyak lagi kerja lain. Tapi Abang nak juga kerja atas kapal. Kenapa? Kenapa anak datuk tak boleh kerja atas kapal? Dengar orang tak ada duit? Dia duduk dalam ofis tu, baik Abang berjalan. Tapi Abang tak boleh cari kerja lain ke yang dekat sikit? Abang bosan lah sorang-sorang. Abang, carilah yang dekat sikit. Jangan Abang cari kerja kat sini, okey? You stay with me? Tapi... Abang tak nak kerja balik dengan Papa ke? Abang, malam ni tau. Tonight is the night. Fancy ni, Val. Banyak duit Val nak belanja Abang makan dekat sini. Okey, Abang. Sebelum tu, makanan dekat sini semua bellissimo perfecto. Apa yang order banyak-banyak sangat ni? Kita dua je tapi kerusi sampai tiga. Val nak kahwin dah, ha? No. Habis tu, nak introduce boyfriend Val dekat Abang. Cuba Abang tuka lagi. Okey. Boyfriend bukan. One of your office mates yang Val nak kainkan dengan Abang. No? No. I give up. Siapa? Cepatlah Abang, teka lagi. I give up. Siapa? Then who is it, Val? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang sihat? Abang Daniel, kenapa lambat? Got stuck in traffic tadi. Sorry. So, dah siap order dah? Adik dah order kan tak, Abang? Thank you so much. I'm craving for this one. So, thank you. Shall we? So, yeah. Makan. Abang. I'm sorry, Abang. Nice. Sorry. Abang. Abang, tunggulah. Abang Daniel tu. Abang, tunggulah. Alah, Abang Daniel tu nak makanan kita je. Bukannya dia nak apa pun. Dia hey, shut up! Apa yang Val tak faham lagi? Abang cakap Abang tak suka. Abang tak suka, Val. Abang dah cakap. Abang dah cerita semua apa keturunan Mama tu dah buat. Apa Mama dia dah buat kat keluarga kita. Apa dia dah buat kat arwah Mama. Val tak faham-faham lagi. Eh, Val boleh jemput dia makan dengan Abang. My God, Val. You're my little sister and I love you. Why you can be so nice? You can be so stupid, Val. Dah nampak sangat dah. Val ni sebenarnya sayang dia lebih dia sayang Abang, kan? You know what? Suka dia sangat pergi duduk dengan dia, okay? I don't care anymore. Let's get out.
percaya padaku, tak akan ku lupakanmu. Walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andainya kau rasa perlu, ku luas saja setia ku mendengar. Jangan menangis ini semua. Abang, Abang sayang kan Abang? Tapi Abang sayang Abang Daniel juga. I love both my brothers, Abang. Kalau kau dah sayang sangat Abang kau yang seorang tu, aku pergi duduk dengan dia lah. Of course I do with you, Abang. Cuma Abang Daniel is my brother too. Nah, sudahlah, Abang. Abang malas sangat dengar. Can you please just go? Takkan ku lupakanmu. Walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andainya kau rasa. Kau macam ramai juga kan? Macam itu. Ada orang-orang di belakang mana-mana itu kenapa? Alah. Macam itulah. Macam yang main drama petang-petang tu. Siapa nenek ni? Ya. Wah. Kan betul. Budak yang cakap karipap tu lah yang tu. Ya, nenek cakap cantik tu. Nangislah. Aku tengok. Assalamualaikum. Salam. Dek, kenapa ni? Malam-malam. Dek, macam mana ni seorang-seorang malam-malam macam ni? Duduk nangis tak ada siapa-siapa. Nanti kalau ada orang, macam inilah. Jangan ingat apa-apa dulu. Balik aja rumah nenek dulu. Boleh? Ikut nenek, ya? Yeah. Jangan ingat macam ini nanti orang. Insya Allah. Allah pelihara. Mari. Mari ikut nenek. Betul. Agak-agak ukurnya itu macam itu. Sabar-sabar ya. Minum sikit. Minum dulu ya. Kamu nangis lagi. Dia macam mana rasanya? Rasanya macam lapang sikit. Dada tu kan? Dah sampai rumah nenek. Ya. Boleh tak ceritakan dengan nenek sikit? Macam manalah sebab ni. Sampai boleh jadi macam tu. Kalau tak jumpa nenek tadi, dan kakak ni apalah jadi. Cerita sikit ni nenek, kalau nenek tak dengar, boleh? Abang saya marah dengan saya, Nek. Oh, abang ni marah. Marah pasal tak dapat makan kari pap pusing tu ke? Salah ke? Ya, bukan ya? Okey tak bilik ni? Okey. Terima kasih Kak Alvin sebab
bagi-bagi sudut rumah akak malam ni. Tak ada apalah. Kalau nenek dengan akak tak jumpa Val tadi, Val nak pergi mana? Taklah, kak. Mungkin Nek Bas pergi rumah papa kot kat KL. Tak apalah, dah tidurlah dia. Tapi betul ke abang Val marah Val sebab tak beli kalipat pusing tu? Takpelah, tidur dulu eh. Val. 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 Nek, kau fikir pergi kerja dah ni? Dah nak pergi dah? Dah. Jelah. Sayang ni, Nek. Elok-elok. Ni, balik ke saya bangun? Dah. Oh. Tapi kesianlah dia, Nek. Kenapa? Asyik termenung je. Yelah, ada ke patutnya abang dia tu halau dia tengah-tengah malam macam tu? Kalau jadi apa-apa dekat dia, tak tahulah nak cakap apa. Dahlah. Tu halau orang dah. Kita nak ambil tahu sangat. Memanglah. Tapi tak patutlah abang dia halau dia macam tu. Abang kandung tu, Nek. Malanglah. Balki suruh dapat abang macam tu. Ni, kenal ke dengan abang dia tu? Nampak macam elok sangat komen-komen ni? Nah. Tak. Tapi Wafim buat spekulasi lah berdasarkan cerita Val tu. Dia cakap pasal apa, ya? Ada salah faham katanya. Tapi kalau salah faham sekalipun, tak patutlah abang dia halau adik dia tengah-tengah malam macam tu. Tu mesti spesies yang tak ada jiwa, tak ada otak. Dah macam ni lah. Biarlah. Kita bersangka buruk macam tu tak elok. Jangan-jangan abang dia tengah mencari tu adik ni kat mana. Alangkah baik ni kalau pagi-pagi ni, daripada diajak nenek mengumpat, well, cepat-cepat dia kerja lagi baik kan? Boy, Wafim pula yang kena tersirah berbagi ni. Alah, Wafim pergi dulu eh. Nek, malam ni Wafim makan kat luar eh? Tiba-tiba makan kat luar pula. Dan Han lah tu. Alamak, nenek makan seorang lah ni eh. Val kan ada? Tak ya juga. Bolehlah. Tapi cepat balik. Jangan mengadap muka orang tu sampai tak ingat balik malam-malam, Nek. Alah, Nek. Keluar makan je. Tak lama pun. Nanti dah habis makan nanti, Wafim balik, eh? Yelah. Tak berapa suka lah sebenarnya. Perempuan malam-malam pergi makan dengan lelaki. Tak ada suka. Cepat-cepat balik. Makan lepas tu balik. Okeylah, Nek. Pergi dulu, eh. Ku lupakanmu, walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andainya kau rasa perlu, ku luas saja sedia ku mendengar. Jangan menangis, ini semua ketentuannya. Jangan berduka, ku kan selalu ada untukmu.
hatiku, hatiku, hatimu. Serahkan pada yang satu, andai bersalah maafkan ku. Sesungguhnya dada yang... Val? Hey. I'm sorry. I shouldn't have flipped out like that. Whatever I said, I didn't mean it, okay? Abang minta maaf sangat. Val dekat mana? Tapi abang halau Val. Abang tahu abang tak sengaja. Abang minta maaf. Val dekat mana? Abang dah ambil. Val dekat rumah Daniel eh? Tak, kat rumah Nek Ja. Rumah Nek Ja ni kat mana? Abang nanti terus je, abang lalu rupa kuburan. Lepas tu nanti abang akan jumpa orang jual ikan patin. Lepas tu abang belok kanan. Lepas tu abang akan jumpa rumah kalau warna biru. Hey, hey, hey. Minta orang buat apa dah ni? Just hantar location ke abang sekarang. Okay? Okay lah, okay. Okay, kejap. Assalamualaikum. Valkis? Dah pakai cantik-cantik ni, nak pergi mana? Nek, abang dah minta maaf dekat Val. Yelah, memanglah kamu kan adik-beradik. Macam mana nak gaduh-gaduh? Mesti kena sayang-sayang, baik-baik diorang. Betul. Tapi Nek, boleh tak kalau abang ambil Val dekat sini? Tak boleh. Ini kan adiknya. Abang datang nak ambil Val. Bukan ini ambil nenek, kan? Ayolah, siap-siap. Okey, yang ni nanti kita cek balik. Sebab ada benda yang kurang-kurang semua, kan? Okey, nanti kita discuss. Okey? Okey. Thank you. Mana? Hello sayang. Hello beautiful. Dah sampai kedai dah? Dah. Boleh cuba sekejap. Saya ada keluar ni. Oh, okey. Saya ingat awak ada meeting pagi ni. Saya kan bos. So datang lambat-lambat salahnya. Eh, mana boleh? Bos lah yang kena tunjuk contoh yang baik untuk staff-staff dia. Tapi meeting saya pukul 11. Sekarang ni awal lagi. Lagipun meeting saya kat tu je, dekat jabat kerajaan tu je. Oh. Ni, saya ada satu lagi hadiah untuk awak. Tapi sebelum tu, saya nak... Apa ni? Mana boleh pegang-pegang? Kenapa? Harap. Tak apa, nanti saya halalkan. Tak tu, saya nak tengok gelang kaki awak tu. Okey tak? Oh, gelang eh? Itulah, sebenarnya saya ada benda nak cakap pasal gelang ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, siapa eh? Saya cari Valkis. Saya abang Valkis. Valkis ada kat mana ni? Ada di gelang. Mari masuk dulu. Kalau ada tak apa, saya tunggu dalam kereta je. Nenek kata masuk dalam dulu. Kita boleh sembang-sembang ke apa. Mari. Kan saya dah cakap, saya bukan sengaja nak hilangkan gelang tu. Hei, baru sebulan beli, hadiahkan ke awak dah hilang. Awak ni memang tak pandai jaga barang. Lepas ni macam mana saya bagi hadiah lain pula? Wahai Abang Ilham ku sayang, saya bukannya sengaja nak hilangkan. Tu, Nek Jai yang dah tak larat tu pun saya angkut juga nak tolong cari gelang tu, tahu tak? Tetap tak jumpa. Faham? Dah lah kalau awak sayang sangat gelang tu, betul-betul sayang,
awak takkan jual macam ni. Tak adalah tercecil lah, terjatuh lah, hilang lah. Kalau awak tu betul-betul seorang yang bertanggungjawab, awak akan pastikan yang gelang tu sentiasa dekat kaki awak. Bukan murah pun benda tu, mahal tu tak? Dekat Dubai pula tu. Nanti cek stok dekat belakang tu sebab ada yang tak cukup kan? Okey, baik. Tahu. Kalau tahu, lain kali. Ya, ya. Saya salah. Semua saya salah. Saya tak dijaga barang, saya tak bertanggungjawab. Semualah salah saya kan? Siapa nama tadi ya, Nenek? Lupa lah. Ryan. Ryan, oh. Good name, bagus nama itu. Makna Ryan adalah pintu syurga bagi orang-orang yang berpuasa. Ya ke? Saya tak pernah tahu pula ada maksud. Hey, nama sendiri, kalian tak tahu maksud dia? Tak apa, nanti lain kali boleh tahu. Hai, Abang. Hai, Abang. Ready? Jom balik. Kenapa cepat sangat? Jangan balik dulu. Kita duduk-duduk, sembang, cakap apa-apa ke? Tak apalah. Bagus. Duduk. Nenek bukan nak masuk campur. Nenek tahu kamu berdua ini memang adik-beradik. Adik-beradik memanglah kena berkasih sayang. Menghormati satu dengan lain. Kata orang dulu-dulu macam air di cincang takkan putus. Begitulah hubungan kamu berdua. Memang kita kadang-kadang ada gaduhan, tapi kena maafkan. Lebih kurang. Ryan, kamu abang kan? Itu adik. Kamu kena memberi perlindungan. Beri perlindungan ke adik. Bantu dia kena tahu apa yang dibuat. Memang kena tahu. Jangan biarkan dia macam tu. Tapi mana tadi tengok macam mana. Nasib baik nenek dan cucu nenek yang jumpa dia kamu. Kalaulah jumpa orang lain, orang ambil kesempatan dari apa? Kalau marah ke macam mana, tahan hati, bertenang. Jangan ikutkan hati. Boleh buat macam tu. Saya faham. Saya tahu malam tadi memang salah saya. Saya minta maaf. Saya ini bila dah marah sangat pun dah tak boleh nak fikir dah. Saya cakap, terima kasihlah nenek sebab sudi jaga Val. Alhamdulillah lah, tak jadi apa-apa. Sebenarnya nenek lebih kurang sangat. Sebab kamu berdua ini macam cucu nenek. Nenek ramai cucu. Tapi seorang dia yang duduk kat sini. Tapi hari ini dia keluar pula dengan kawan dia. So macam mana kalau malam ni jangan balik dulu. Kat sini dulu dengan ini. Kita makan malam sama-sama. Boleh? Bang. Kita dinner sini lah malam ni. Kesian nenek seorang. Tak menyusahkan ke? Menyusahkan apa? Ini dah tua nenek memang suka masak. Lagipun adik dah cakap. Kata Abang Ryan suka makan kari pak pusing, kan? Wow. Kalau Ryan kat sini malam ni, nenek memang buat kari pak pusing untuk Ryan. Okay, jadi, hari ini Val akan tolong Kak Wafin. Ganti Kak Wafin jual kuih. Selalu Val yang beli. Hari ini Val tolong jual. Saya nak belajar buat kuih dah pula sekarang. Jual lah. Apa salahnya? Jual pun boleh, belajar pun boleh, kan? Boleh kan, Ryan? Saya gurau je lah. Saja nak tengok muka ni, marah. Comel. Comel? Oh, ni biar betul. Orang suka tengok muka seseorang tu senyum. Bukannya marah. Marah lain orang lain lah. Saya. Sekarang ni nah. Simpan ni elok-elok. Dia hilang tau. Dia petang saya ambil awak. Boleh.
langsung. Nek? Ya. Yeah. Sedap. Sedap ya, suka ya. Itulah, Nenek rasa macam heran Nenek. Orang lawa-lawa macam ni suka makan kari pak. Kari pak pusing pula tu. Entahlah ni, saya pun tak faham kenapa abang suka sangat dengan kari pak ni. Eh dah lah, kita pun tak makan lagi kot. Ada lebih tak, Nek? Asyadu ala ila Allah. Ada, jangan sehati. Ada, ada, ada. Ada, ada dengan nak apa? Iyalah. Tapi Nenek asyik pelik tau. Heran pun ada. Pelik sikit pun ada. Orang yang semacam ini suka makan kari pak pusing. Sedap. Iyalah. Tapi Nek, saya nak tanya Nek. Nenek selalu makan suram ke ni? Oh, jawabnya memang iyalah. Tapi kalau Wafin tak ada, kalau dia hantar itu tak adalah suram. Wafin siapa? Oh, iyalah. Wafin tu sebenarnya cucu. Itu cucu Nenek. Dia dah besar jugalah macam dalam 24 tahun itulah umurnya. Hmm. Kenapa nak kawan dengan cucu Nenek? Sebenarnya Nenek ramai cucu. Tapi di antara cucu-cucu tu, Wafin ni lah yang duduk dengan Nenek. Dia memang dari kecil dia dengan Nenek. Kira Nenek yang jaga lah. Mak bapak dia jauh, dekat-dekat tahun. Jadi, dia dengan Nenek lah. Dia dah besar tu, tapi itulah. Kalau ibaratnya lah dia berumah tangga nanti, Nenek seorang lagi lah. Anak-anak ni janganlah macam tu. Kami kan ada. Kami pun anak yatim ni. Mak tak ada. Kita orang pun tak ada Nenek. Kalau Nenek jadi Nenek kita pun, best juga kan? Nenek angkat ke? Alhamdulillah. Nenek angkat? Apa salahnya, boleh? Amin. Jom. Awak dah cari dah gelang kaki awak tu? Sudahlah, Ilhan. Dah puas saya cari, tak jumpa. Tak apalah. Hilang kan, nak macam mana. Hmm. Dahlah, jomlah. Pergi makan. Saya lapar dah ni. Awak mesti marah saya lagi, kan? Sebab saya hilangkan gelang tu. Ilhan, untuk yang ke-100 kalinya, maafkan saya. Abang ni jatuh sweet kan? Ya, yeah, so sweet. Sekarang belum buat ya. Habis kari pak pusing dia tu. Oh my god. Itulah, tapi abang kenapa suka sangat kari pak pusing tu? Susah nak buat kari pak pusing. Bukan semua orang boleh buat. Sudah. Kejap. Kejap. Sudah. Bisa main kita. Kesini. Masuk. Weh? Bagi sini. Weh? Masuk ni. Sini? Masuk. Bisa main kita. Kesini. Masuk. Hah? Masuk kejap. Give sini. Abang, kita buat apa kat sini? Cari orang. Cari orang? Ini kubur kot. Orang lah. Weh. Ilhan, saya dah beritahu dah family saya pasal awak. So, bila diorang balik cuti ni, awak bolehlah jumpa diorang. Ya, yeah. I love to. Awak dah beritahu dah family awak pasal kita.
So, diorang approve tak? Aku takut untuk mencintai waktu itu. Awak ni dah tanya ke dengan Daniel? Daniel tu saya tak perlu tanyalah. I promise. Meanwhile, jangan lupa cari gelang tu. Whatever lah. Ada? Ada tercici apa-apa? Ada, ada. Gelang kaki. Ranya! Awak? Ranya? Ini cucu nenek. Tak, just... Saya takut awak rasa macam saya ni tak jujur. You're not honest. Takkanlah saya nak panggil awak penipulah, tak honestlah. Kan awak dah pulangkan gelang kaki saya. Okey. So betul eh, tak marah? Tak marah. Tapi susahlah nak percaya. Se propria bella cara. Hah? Awak cakap apa tadi? Se propria bella cara. Raya nak tanya Papa satu benda je. Do I look like a beggar to you? Hmm? Rupa Raya ni ada mungkin buku pengemis, eh, Papa? Do I look like I need anything from you? Saya cuma ada hari ini je. So, mana sini? Yuk. Boleh. Tapi... you tak sampai lagi lah. Awak boleh tunggu kejap? Boleh. Aku...